So sebulan selepas kau dah azam kahwin, aku pun stop belajar sebab ayah aku meninggal. Lepas tu aku pun cari kerja part time. Konon-kononnya nak kumpul duit nak kahwin dengan Ina lepas dia graduate. Okay. Tapi itulah. Apa yang aku planning semua tak menjadi. Lepas tu Ila macam dah berubah. Dia seolah-olah macam tengah nak elak jumpa aku. Aku call dia, tak jawab. Aku message dia, tak reply. Aku pun confused lah. Aku tak tahu apa yang aku buat salah. Sampailah aku pergi rumah dia, nak jumpa dia, nak tanyalah. Tapi mak dia halang aku. Kata Ila tak nak jumpa aku. Aku lagi lah serabut. Aku betul-betul tahu apa yang aku buat sampai dia tak nak jumpa aku. Lepas tu ada benda lagi shock. Okey, benda. Aku found out that dia dengan Azlan nak berkahwin. Betul bro, Ila nak kahwin. Kau girlfriend dia takkanlah kau tak tahu. Kau kan betul. Tergamam. Aku tak dengar apa-apa langsung. Serap gila tak tahu nak buat apa. Sampailah aku pergi ke rumah dia nak confront dengan Ila. Mak dia muncul lagi. Mak dia kata, kau tak layak untuk anak aku tau. Mati dua balik, mati balik pun aku tak ingin kau jadi menantu aku. Tapi Ian cintakan Ila, Aunty. Cinta kau tu boleh kenyangkan anak aku ke? Kau dengar sini. Anak aku akan jadi isteri orang. Aku tak nak kau ganggu hidup anak aku lagi. Aunty, tolonglah bagi Ian juga Ila kejap. Kejap je. Ramos. Tolonglah, Aunty. Aunty, tolonglah. Sejak hari itulah aku tak jumpa Ila lagi. Aku sambung belajar dekat UK, belajar bahasa law sebab aku nak buktikan kepada semua orang yang aku tak seloser apa yang orang fikirkan. Aku balik ke Malaysia 2 tahun lepas. Buka law firm sendiri. Tapi itulah. Lagi ini baru aku berani nak pergi stalk Ila. Nak tahu pasal cerita dia. Nak tengok keadaan dia. Rupa-rupanya dia betul-betul dah kahwin dengan Azlan. Ju, kau memang tak syak apa-apa yang Azlan dah kahwin dengan Ila selama ni? Ya. Tak. Aku rasa kau sebenarnya tak tahu. Cuma itulah. Sebab kata orang Kelantan, kau ni sebenarnya in denial. Siapa ni, okey? Terang langsung. I'm sorry, I was just joking. Dah. Kerang baliklah. Okey. Hey. Sekejap. Kereta second hand macam tu lah. So, kita nak balik ke nak pergi mama lagi? Baliklah. Okey. You're the boss. Jaya. Hah? Kalau kita singgah satu tempat ni, boleh tak?